Hai, assalamualaikum sahabat. Project lagu terbaru aku bareng Putri Aryani masih berlanjut nih. Kini saatnya fitting baju untuk video klip bareng fashion stylist profesional. Asik. Tapi sebelum masuk ke video, aku pengen tahu nih komentar Kak Rina Nose bersama suaminya mengenai lagu terbaru aku. Gimana ya komentarnya? Seperti itu. Yeah. Wow, cerita yang dekat sekali dengan kehidupan anak muda. Ah, suaranya ah, mampus edan. Kayak mini movie ya? Iya, mini movie. Ya, ya. Bukan video clip itu, kayak drama movie. Bagus. Edan, dua-duanya keren. Kalau dari segi ceritanya, Anya, itu pengalaman yang sudah pernah aku lewati kan? Makanya aku tersenyum. Like, oh iya banyak yang gitu ya. Iya, bener-bener. Relate ke apa? Anak-anak muda gitu waktu masih seumuran-seumuran gitu. Tapi kalau suara mah sudahlah. Secara teknis mah sudahlah. Aku suka kalau ada video clip, kalau ada cerita juga di video clipnya. Ini juga keren, dan dua languages juga. Iya. Indonesia dan Bahasa. Iya. Isi dari lagunya ini untuk usia-usia aku pada saat itu ya, itu terbawa sekali. Pasti aku menangis melihatnya. Itu ciptaan Aisyah sendiri juga. Gila, berarti dia pengalamannya, dia memikirkan itu yang terjadi di hidupnya dia, ya. Terus dia bikin jadi karya gitu. Bagus, cerita really ya bagus ya, karena ya, related ya. Ya, relatable to mungkin expectations, and it title says oh kan, where's the happiness? Iya Aisyah, gue mah gak jangka ada sense. Keren Aisyah, bagus. Oke, okay. Bagus. Thank you. Klipnya oke ya? Oke. Secara suara, gambar, udah. Sebenarnya dia sih harusnya laki gue yang lebih tahu kalau secara video klipnya ya. Udah di grading ini, belum di grading. Thank you Rina Jeski. Thank you. Sukses Aisyah. Sukses. We break up and you slam the door. I messed up on the bedroom floor. What the hell do we do this for? I push you out, but you come back. That attraction, we can't fight that. Oh, keep telling myself that I should let go, but I hold on. And oh, keep telling myself that I should move on, but I don't, 'cause we got that night. Hello. Hi, bestie. Hey, kenalin dong ini. Calon fuckboy kita. Aisyah, aku udah diskusi sama ayah. Jadi ayah tuh mintanya tetap looknya, stylenya Aisyah banget kan. So aku di sini, makanya pas diskusi ternyata anaknya nggak suka pink guys. Jadi anaknya tuh ternyata emang bener-bener stylenya, kalau aku lihat dari Instagram, aku lihat-lihat Aisyah ini lebih cenderung ke stylenya edgy. That's why yang aku mau tuangin di video clip dia nih yang terbaru, mengangkat tema edgy-nya dan juga monokrom, bener gak? Yeah. Makanya dari pemilihan warnanya juga di sini aku pilih yang Aisyah-nya nyaman gitu. Jadi nanti Aisyah mau duet kan ya, featuring. Jadi nanti di sini emang Aisyah nggak terlalu aku buang jauh dengan karakter daily stylenya dia, tapi kayak lebih aku bikin edgy ke apa namanya, lebih ke edgy hijab yang fashion ya. Terus makanya hari ini yang tercipta warnanya sudah ditentukan sama ayah, warnanya earth tone, yaitu warna-warna bumi. Jadi warna bumi ada apa aja nih, seperti yang digantung nih ya, ini Aisyah punya koleksi warnanya earth tone. Dan kebetulan yang aku bawa buat Aisyah nggak terlalu jauh, bahkan emang rata-rata warna yang Aisyah pakai di sini kan. So pertama aku mau cobain ini nih, ini looknya gini. Nah, kalau Wisnu pilih baju ini, tapi nanti si pinggangnya itu bakalan ada item-item gini yang Ayu udah minta. Tuh paling topi yang pasti ini sih. Kamu ada topi putih lagi nggak sih ya? Topi biasa doang tapi. Kayak gimana? Boleh lihat nggak? Oh itu ya? Ini. Tapi aku lagi cari dulu ya topi putih. Tapi nanti dia pakai belt. Hitam. Jadi makanya aku pengennya sih kalau semisal buat quick change ke adegan yang dia halte, nggak mungkin kan dia pakai sepatu ini. Iya. Nah makanya ada sepatu kayak gini tapi warna hitam nggak? Warna hitam ya? Iya.
gimana Syah? Ada? Itu yang mau aku. Oh yang ini doang ya? Iya. Ya udah paling aku ganti ya. Ini sih. Tapi jilbabnya paling kamu cari tone yang hampir sama. Jadi kan ini hitam. Adegannya kan ini kamu ceritanya di kafe tuh. Terus ya udah. Ayah pengennya quick change gitu loh. Jadi dari kamu nyanyi di kafe nanti kamu pakai jaket ini. Suka enggak? Lucu. Jadi ini buat yang kamu di halte ketemu si Putri. Jadi kan maksudnya enggak terlalu apa namanya? Enggak terlalu heboh banget kan. Jadi paling nanti gini jadinya. Mau dicoba dulu boleh. Nih kita kirim ke ayah. Ini yang buat ini buat konser. Perform. Enggak, kalau konser dia yang putih, ada yang putih ya. Ya. Kalau ini buat perform yang adegan kafe. Paling kalau semisal ini kayaknya ada narahong Dena. Paling kamu pakai legging gak sih? Dan sebenarnya looknya itu nggak dimasukin, dikeluarin aja. Dikeluarin nanti kan ada belt gitu. Oh, iya. Jadi emang. Tapi kayaknya aku lebih suka yang ini, say. Kayak lebih, ya kan? Lebih Western, lebih Aisyah banget, European style, ya kan? Ini kayak mau fashion show, banyak banget bajunya. Kata ayahnya suruh nyiapin 8 baju, coba bayangin. Wow. Nggak tahu deh Aisyah mau ngapain aja ya kan. Nah, Aisyah pilih mana nih kalau buat latihan ya? Kamu lebih suka, ini adegan jadi maksudnya kayak lebih nyamannya kamu aja, kamu lebih suka look yang itu gini buat latihan lo ya, atau ini dalemannya kayak kamu cuma bisa pilih putih atau hitam. Kalau ini aku lebih pengen ini sih sebenarnya, cuma kalau kamu sendiri gimana? Ini adegan jadi Aisyah lebih nyaman yang rok itu bawahnya berarti putih. Oh enggak, dia pakai legging. Yang itu juga sama. Kalau ini paling enggak sih sneaker putih, paling dalemannya ini putih tuh. Putih hitam bisa masuk. Masuk. Kalau yang ini juga kan di Aisyah tuh kayaknya bakal gantung gak nyampe. Nah ini bisa pakai apa? Legging juga. Legging putih yang ya. Putih satu tuh nama ini. Oke, okay, gimana? Kamu mau coba dua-duanya nggak ada masalah? Ya. Yang kamu banget ya. Aisyah bakal nyampe ini. Iya, boleh nggak apa-apa. Tapi kalau nyobain dua boleh nggak sih? Kalau Wisnu mau lihat ya udah dicobain yang ini dulu aja. Sebelum ngerjain proyek ini pernah ngeinin siapa nih kak, artis-artis siapa? Kebetulan aku adalah salah satu celebrity fashion stylist yang terkenal di bidang industri perdangdutan tanah air. Aku pernah nge-stylistin Ayu Ting Ting, Zaskia Gotik, Siti Badriah, Cita Citata. Sebenarnya kayak hampir semua deh penyanyi dangdut tuh aku pernah stylistin. Dan aku seneng banget juga pernah dipercaya buat nge-stylistin Bunda Maya Esfianti dan juga Kata Tajaneta untuk single yang Sang Penggoda. Nah itu semua stylistannya by aku. Gitu. Aisyah itu kan sukanya yang earth tone ya. Maksudnya dia tuh emang karakternya cocok juga di monokrom earth tone. Kalau tantangan aku sendiri di sini adalah meyakinkan gimana caranya Aisyah tuh percaya dengan kalau dia di tidak zona tidak nyamannya dia gitu loh. Jadi kayak aku coba geser dikit tapi gak terlalu jauh gitu loh. Tetap ada signature si Aisyahnya sendiri. Tapi tantangannya aku adalah gimana caranya biar bikin Aisyah beda. Beda dari Aisyah yang kemarin-kemarin gitu loh. Ya maksudnya itu tantangannya sih. Dan ya semoga saja memuaskan dan gak terlalu sulit, gak terlalu mudah juga ya. I do my best.
tas, ada tas lain gak sih Aisyah? Selain tas, apa namanya, ini tuh tasnya milenial banget. Gak ada tas yang lebih... Anaknya udah milenial. Enggak, maksudnya beauty banget. Ada gak sih kayak, apa sih kayak tas-tas yang kayak anak-anak kuliah gitu loh kak? Tote bag. Tote bag, tapi kalau kita menyebutnya tote bag terlalu ini banget iya, kan? Iya, iya. Apa ya? Kalau tas gendong kecil gitu buat digituin, jatuh. Boleh lucu, coba mana? Ada gak? Kalau ini enggak. Ini gugur ya, Shay? Gugur. Ini baju keberapa kita fitting? 1, 2, 3. Look ketiga. Dan ini nanti adegannya tuh yang ada di video klip yang tadi. Ini salah satunya buat mengisi adegan Aisyah sama si Putri untuk menuju konser ceritanya. Ini aja ya, Shay. Lucu. Oke, nah gitu. Aku foto lagi. So Aisyah, you wanna change with this clothes? Sure. Just try it, and after that. Buat kamu alternatif nyanyi di kafe. Oke, good. Mampus. Best. Delas. Yeay. Kita fitting dari jam berapa, Syah? Tadi aku nyampe jam 7 lewat, setengah 8 lah ya. Kita fitting setengah 8 dan sekarang jam 9. Berapa lama fitting kita? Berarti? Satu setengah jam. Gimana, Syah? Pesan-pesannya fitting sama Kak Wisnu? Seru dong. Seru. Terus, looknya ini bener-bener kamu banget nggak menurut kamu? Ya, sama bem itu emang aku banget. Terus sometimes ada beberapa yang belum pernah aku coba. Tapi kayak ternyata lucu. Oke, okay, nah. Berarti jangan lupa dilihat terus videonya ya. Video apa? Apa? Lagu kamu dong. Oh, MV aku. Tuh, gimana? 1, 2, 3 nyanyi dulu. Silakan Ratu Capcus. Ini dulu princess ya. Dalamannya ini, luarannya ini itu. Pakai sepatu ini. Sepatunya itu. Oke. Lucu ya, milenial banget ya, Shay. Yong. Yang. Yang. Yang, please tolong yang, bukan Yong. Yong apa? Yong, Yong, ma. Shay, kayaknya ini aja gak sih? Besti. Iya. Itu kayak terlalu berat, kayak lu mau ke Eropa, Shay. Oke, okay. Thank you, yes, right.
ini wrap. Semoga prosesnya berjalan lancar ya. Jadi it's wrap. Thank you buat Aisyah yang udah percaya sama aku sejauh ini. Thank you. Dan semoga karya Aisyah yang kali ini benar-benar bisa menginspirasi banyak orang. Terus kalau misal pengen apa referensi style-style hijabers yang kekinian juga bisa lihat Aisyah. Benar. Muter. Oke, thank you buat Aisyah, sahabat semuanya yang udah nonton. Sawadikap. Sawadikap. Ayo, siapa yang penasaran lagu dan video klip aku kayak gimana? Stay tune di Aisyah Kimet, guys. Just jangan lupa like, comment, and subscribe. See ya!